بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله وشكر كبدا الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini insya-Allah dalam siri syarahan kepada kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad Ibn Hanbal, iaitu Usul Sunnah oleh Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala an. Salah satu daripada kitab-kitab yang penting dalam mazhab Ahli Sunnati wal Jamaah, di mana Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan di dalam usul sunnahnya ini perkara-perkara berkaitan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga ianya menjadi asas ataupun ianya menjadi panduan kepada umat yang selepas daripadanya untuk merujuk kepadanya. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal ini merupakan suatu perkara yang merupakan asas kepada mazhab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah rahimahumullahu ta'ala an. Kita sambung kepada matan yang telah di yang kita sambung kepada matan yang disebut oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Usul Sunnah. وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَةِ. وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ, dan keimanan kepada الرُّؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الرُّؤْيَةِ adalah akidah bahawasanya Ahli Sunnati wal Jamaah beriman dan beriktiqad bahawasanya orang-orang mukmin yarawna rabbahum, melihat Tuhan mereka pada hari akhirat besok, pada yaumul qiyamah, hari kiamat. Kama ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, minal ahadithi as-sihah, daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi daripada apa yang disebut oleh Imam Ahmad ini, wal imanu birru'yah, dan beriman kepada melihat Allah pada hari kiamat, disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih, maka ia menjadi usul sunnah. Ia menjadi usul akidah Ahli Sunnah dan usul akidah wal iman, ataupun usul iman Ahli Sunnah wal Jamaah, bahawasanya mereka beriktiqad, mereka mempercayai bahawasanya annal mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yarawna rabbahum, akan melihat Tuhan mereka, fil akhirati, pada hari akhirat. Wa yarawnahu fil jannah, dan mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala fil jannah, di dalam syurga. K
kama yasha', sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis dalam perkara ini adalah hadis-hadis yang sahih dan thabit, dan ia menjelaskan bahawasanya ia suatu perkara yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh itu dia menjadi usul iman ataupun usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Wala ibrata biman ankara birru'yah aw ankara ru'yah, dan tidak ada ibrah, kita tidak merujuk dan kita tidak mengambil i'tibar ataupun kita tidak mengiktiraf mereka-mereka yang mengingkari adanya ru'yah, iaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menolak hadis-hadis tentang perkara ini walaupun ianya merupakan sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi kifiatnya itu tidaklah kita ketahui kerana ia tidak pernah diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Illa annana natahaqqaqu annal mu'minin yarawna rabbahum ayanan jahratan biabsarihim. Tetapi ahli sunnah wal jamaah mengimani ataupun beriman bahawasanya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala ayanan, dengan mata kepala mereka sendiri secara jelas, jahratan secara jelas dengan mata kepala sendiri, dengan mata kepala mereka sendiri. Hiya a'zamu na'imil jannah, dan ia merupakan nikmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, allazina ahsanu al-husna wa ziyada, allazina ahsanu al-husna wa ziyada. Perkataan ziyadah itu ditafsirkan oleh para ulama bahawasanya ziyadah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Al-Quran juga surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala menyatakan lahum ma yasha'una fiha, lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka itu ma yasha'una fiha, apa yang mereka kehendaki fiha di dalamnya, waladaina mazid, dan di sisi kami ada lagi mazid, ada lagi tambahan, itu nikmat tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mazid ataupun tambahan itu ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir atau ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, waladaina mazid, adalah merujuk kepada ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga mengetahui dan kita telah menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walisaimin farhatan, bagi orang yang berpuasa itu farhatan, dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika mana dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, dan kegembiraan ketika mana mereka bertemu Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala, di hari akhirat besok. Maka di dalam perkara ini ahli sunnah beriktikad bahawasanya orang-orang mukmin akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang paling besar, iaitu merujuk kepada mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan suatu nikmat yang tiada tara bandingnya atau tiada tolok bandingnya, iaitu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat besok, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sana ahli-ahli bid'ah ataupun ahli-ahli yang bercanggah pandangan ataupun i'tiqad mereka dengan ahli sunnah, mereka tidak beri'tiqad bahawasanya orang mukmin itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dilihat sama ada di dunia ataupun di hari akhirat besok. Maka ini adalah pandangan mereka yang menyelisihi pandangan ahli sunnah
wal jamaah. Berikutnya, kata Imam Ahmad, wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad ra'a rabbahu fa innahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad ra'a rabbahu. Qad ra'a rabbahu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya. Fa innahu ma'thurun an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sesungguhnya ianya ma'thur, iaitu hadis-hadis ataupun ma'thur adalah asar yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sahihun. Farawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas, iaitu diriwayatkan oleh Qatadah an Ikrimah daripada Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Warawahu Al-Hakam Ibnu Aban, dan diriwayatkan oleh Al-Hakam Ibnu Aban an Ikrimah daripada Ikrimah an Ibni Abbas daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Warawahu Aliyu Ibn Zaidin, dan diriwayatkan oleh Ali ibn Zaid an Yusuf ibn Mihran daripada Yusuf ibn Mihran an Ibn Abbas daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wal hadithu indana ala zahirihi, dan hadith itu di sisi kami kata Imam Ahmad, ala zahirihi, iaitu secara zahirnya. Kama jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sebagaimana yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wal kalamu fihi bid'atun, dan berkata-kata tentang permasalahan ini dengan tidak mempunyai dalil merupakan bid'ah. Walakin tu'minu bihi kama jaa'a 'ala zahirihi, tetapi walakin tu'minu bihi, hendaklah beriman dengannya, kama jaa'a 'ala zahirihi, sebagaimana datang secara zahirnya. Wa la nunadhiru fihi ahadan, dan kita tidak nunadhiru fihi ahadan, dan kita tidak bermunazarah, dan kita tidak berdebat-debat tentang perkara itu dengan sesiapa pun. Maka ini kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Tadi kita telah melihat bahawasanya orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berikutnya matan menyatakan bahawasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ra'a rabbahu, maka dia melihat Tuhannya. Dan ini juga datang berdasarkan hadis-hadis yang dinyatakan di dalam matan oleh Imam Ahmad yang kita sebutkan tadi. Dan sebenarnya persoalan adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya, maka ia merupakan perkara yang khilaf, yang terdapat perbezaan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga para ulama. Hal ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu, adakah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat Tuhannya? Kalau kita lihat bahawasanya telah sabit Ibn Abbas radhiyallahu anhu daripada riwayat dalam hadis tentang persoalan ini, tetapi di sana adanya keingkaran yang datangnya daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia menyelisihi dan dia mengingkari bagi mereka-mereka ataupun para sahabat yang pada ketika itu yang menyatakan bahawasanya Nabi melihat Tuhannya. Maka di sana seperti yang kita sebut dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu an, dalam riwayat Ibn Abbas dalam hadis-hadis yang banyak, maka seolah-olahnya Nabi melihat Allah, Nabi melihat Allah Azza wa Jalla. Tetapi dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, maka ankarat, maka dia mengingkari perkara itu, dan dia menyatakan, dia menyelisihi bagi mereka yang mengatakan bahawasanya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya. Maka dia sebut di dalam hadis masruk daripada Ibn Abbas. Berikutnya, kalau dilihat daripada hadis-hadis yang lain yang mengisyaratkan adamur ru'yah, yang mengisyaratkan adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak melihat Allah azza wa jalla, itu hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu
dalam riwayat Imam Muslim. Qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Hal ra'aita rabbuk? Hal ra'aita rabbaka? Adakah engkau melihat Tuhan engkau?" Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal, maka Nabi pun menjawab, "Nurun anna arahu." Nurun anna arah, itu aku melihat cahaya. Aku melihat cahaya. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat yang lain, ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Ra'aitu nuran, hadis Muslim. Wa qad akhbara bi anna Allah subhanahu wa ta'ala hijabuhu an-nur. Law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi. Maka disebutkan juga bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hijabuhu an-nur. Hijabnya itu adalah cahaya. Maka dalam hadis macam kita sebut tadi, Ibnu Abbas ataupun hadis daripada Masruq daripada Ibnu Abbas, bahawasanya bila ditanya kepada apabila menceritakan tentang Nabi melihat Allah Azza wa Jalla, maka dalam riwayat tersebut mengenai Nabi melihat Tuhan, Nabi melihat Tuhannya. Tapi di dalam riwayat-riwayat yang lain pula, seperti hadis riwayat Abu Zar, maka ditanya kepada Rasulullah, adakah Nabi SAW, adakah baginda melihat Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi SAW menjawab, "Nurun anna ara" atau "Ra'aitu nuran", aku melihat cahaya. Baik. Wa fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada hadis yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu ru'yatan qalbiyyah. Dilihat pula dalam certain riwayat yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, melihat Tuhannya, tetapi ru'yata qalbiyyah. Ru'yah qalbiyyah, bukan pandangan mata yang zahir ini, tetapi pandangan mata hati. Ru'yah qalbiyyah, hadis Muslim. La ru'yata basariyah, tidak melihat dengan mata. Wa bidzalika fusirat ar-riwayatu an Ibn Abbas. Maka dengan adanya riwayat bahawasanya disebutkan ra'a rabbahu, melihat Tuhannya, ru'yah qalbiyyah, la ru'yata basariyah, melihat Allah dengan pandangan mata hati, tidak dengan pandangan mata yang kasar. Maka ia menafsirkan riwayat Ibn Abbas yang menyatakan Nabi melihat Allah. Maka dia menafsirkan riwayat Ibn Abbas yang menyatakan adalah Nabi melihat Allah. Dan digabungkan lagi dengan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi, bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang adakah Nabi SAW melihat Allah? Maka dijawab, "Nurun anna ara", aku melihat cahaya. Maka dengan adanya riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya Nabi SAW tidak melihat Allah secara Allah zatnya itu nampak tak. Maka Nabi SAW melihat cahaya, ataupun Nabi SAW melihat dengan pandangan mata hati. Maka Nabi tidak melihat Allah. Maka dengan riwayat-riwayat ini juga bahawasanya tidak ada manusia yang melihat Allah di waktu dunia ini. Tidak ada manusia yang melihat Allah sewaktu berada di dunia. Maka semuanya akan melihat Allah, atau orang beriman akan dikurniakan dengan nikmat yang besar melihat Allah pada hari akhirat besok. Baik. Wad-dalilu, maka dalil yang lain, annallaha qad mana'a dhalika Musa. Kalau kita lihat dalam kisah Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala mana'a dhalika. Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada Musa AS apabila kata Musa AS, Rabbi arini anzur ilaika. Rabbi arini, wahai Tuhanku. Rabbi arini, tunjukkanlah kepadaku. Anzur ilaika, untuk aku melihat engkau. Kata Allah, lantarani, engkau tidak akan melihat aku. Lantarani, walakin anzur ilal jabal. Tetapi kau lihat kepada jabal, gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau sekiranya, fa in istaqarra makanahu, kalau sekiranya dia mampu untuk menetap di situ, fa sawfa tarani, maka akan melihat Allah. Tetapi falamma tajalla, tetapi apabila tajalla, Allah menzahirkan rabbuhu lil jabal, kepada gunung,
ja'alahu dakka, maka hancur gunung itu. Menunjukkan bahawa dalam kisah Musa AS, Allah Subhanahu wa Taala tidak memperlihatkan dirinya kepada Musa alaihi salam. Adapun di hari akhirat, amma fil akhirati, adapun pada hari akhirat, maka Allah Subhanahu wa Taala akan memberi nikmat ini kepada ahli syurga. Allah Subhanahu wa Taala akan memberi nikmat melihat Allah ini waktu di syurga. Baik, berdasarkan perbincangan kita tadi, bahawasanya akidah ahli sunnah wal jamaah, pertama, ahli sunnah beriman bahawasanya orang mukmin yang masuk syurga ataupun ahli syurga akan diberikan nikmat yang paling besar, itu melihat Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, bahawasanya ahli sunnah beriktikad bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya, tetapi melihat Tuhannya ini dalam erti kata nurun an-nara, iaitu Nabi melihat cahaya. Nabi melihat cahaya dan Nabi tidak melihat Allah secara zatnya, kerana itu tidak mampu dan tidak boleh dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia dan juga makhluk-makhluk yang lainnya sewaktu di dunia. Dan ia dijelaskan melalui kisah Musa AS ketika mana Musa AS nak menunjukkan dia, meminta kepada Allah untuk melihat Allah. Tetapi itu tidak berlaku. Tetapi berikutnya, adapun pada hari akhirat, maka ahli sunnah beriktikad bahawasanya makhluk yang bernama manusia yang masuk syurga akan melihat Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi di dunia tak ada siapa boleh melihat Allah. Sebahagian pandangan bahawasanya, sebahagian di sana ada mazhab yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah, mereka menyatakan bahawasanya kita tidak akan melihat Allah sama ada di dunia ataupun di syurga, iaitu pandangan selain daripada pandangan ahli sunnah. Maka mereka menyelisihi ahli sunnah. Maka mereka kata, sebagaimana kita tidak boleh melihat Allah di dunia, maka begitu juga tidak boleh melihat Allah di hari akhirat besok. Innahu yudrikul la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Berdasarkan dalil dia kata la yudrikul absar, tidak akan boleh yudrik al-absar, mata tak boleh mampu, tak boleh capai kepada melihat Allah Azza wa Jalla. Tetapi ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawasanya pada hari akhirat besok, Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan nikmat yang besar kepada ahli syurga dengan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kekuatan atau Allah Subhanahu wa Taala menjadikan panca indera manusia ini berkemampuan untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Kerana di dunia ini semua tak mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla, akan hancur. Tetapi pada hari akhirat bila dibangkitkan, Allah Subhanahu wa Taala menjadikan manusia ini dengan panca indera yang mampu melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla dan mampu melihat zat Allah Subhanahu wa Taala. Maka Allah SWT akan bangkitkan dan memberi penglihatan kepada manusia mata dengan tidak sama dengan penglihatan dan mata yang diberikan oleh Allah kepada manusia di waktu dunia. Maka di waktu dunia kita tak mampu melihat Allah SWT, tetapi pada hari akhirat besok Allah SWT memberikan ataupun menyediakan suatu panca indera dengan kekuatan yatamakkan min ru'yatihi, yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Taala, wa yuthbituna amama ru'yatihi wa laysa khalqatihim fil jannati ka khalqati fid dunya, dan tidaklah penciptaan sewaktu berada di sana di dalam syurga sama sebagaimana penciptaan sewaktu berada di dunia. Maka ini adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah tentang persoalan melihat Allah Subhanahu wa Taala. Maka secara ringkas bahawasanya ahli sunnah beriktikad dan merupakan usul sunnah, usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang dikurniakan oleh Allah dengan nikmat syurga akan melihat Allah Subhanahu wa Taala dengan dalil-dalil yang kita sebutkan.
Dan juga sebagaimana yang telah kita nyatakan sebelum ini, bahawasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu semua akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama sekarang ini. Nabi tunjuk kepada bulan yang begitu terang mengambang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tudamuna fi ru'yatihi, dan tidak ada yang mengelabui ataupun yang menutupi daripada melihat Allah azza wa jalla. Maka itu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia tak ada siapa pun melihat Allah azza wa jalla, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya walaupun di sana riwayat-riwayat menyatakan seolah-olah Nabi melihat Allah secara zahir, tetapi di sana juga terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Nabi tidak melihat Allah secara direct, tetapi dikatakan nur, cahaya yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjamakkan ataupun menafsirkan riwayat-riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak ada perselisihan dan tidak ada pertentangan tentang perkara itu di sisi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, walillahil hamd. Maka dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah i'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat ini kepada kita, iaitu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat besok. Maka kita ulangi, di sana adanya pandangan-pandangan selain daripada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah seperti Al-Asy'ariyah dan sebagainya, yang mereka itu beriktikad tidak boleh melihat Allah Subhanahu wa taala walau pada hari akhirat, walau di dalam syurga. Kerana juga kalau di sisi Mu'tazilah dan sebagainya, mereka membahaskan menurut apa yang difikirkan oleh akal manusia yang cetek. Maka dia kata, kalau sekiranya manusia itu boleh melihat Allah pada hari akhirat ataupun di dalam syurga, maka apabila melihat itu, maka memerlukan kepada suatu yang dilihat itu mengambil ruang. Maka dia kata bahasanya Allah tidak boleh mengambil ruang. Allah itu wujud tapi tidak ada tempat. Kalau sekiranya boleh melihat Allah, maka kita telah mengisbatkan jihah, iaitu arah. Maka itu tidak layak bagi Allah. Itu cara fikir kepada mereka, golongan-golongan yang terpesong daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu kita nyatakan tadi bahawasanya orang-orang mukmin pada hari akhirat besok akan dikurniakan nikmat yang besar dengan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jawab bahawa Ahli Sunnah menyatakan bahawasanya bagaimana menjawab kepada mereka yang kata bahawasanya mata penglihatan ataupun panca indera manusia tidak mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Maka itu dijawab oleh Ahli Sunnah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan panca indera ataupun mata yang tidak sama seperti mata yang waktu berada di dunia. Maka waktu mata berada di dunia ataupun sewaktu kita berada di dunia, mata kita tidak akan mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi pada hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengurniakan kepada mukmin mata yang berkemampuan untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita nikmat yang terbesar ini, insya-Allah. Amin. Berikutnya, kata Imam Ahmad, wal iman bil mizan yaumil qiyamah. Berikutnya, beriman kepada al mizan, timbangan yaumil qiyamah, pada hari kiamat, kama jaa, sebagaimana yang datang. Yuzadul abdu yaumil qiyamati wa la yazinu janaha ba'udah. Itu kama jaa, sebagaimana yang datang. Itu dalam riwayat, yuzanul abdu yaumil qiyamah, akan ditimbang seorang hamba pada hari kiamat. Fala yazinu janaha ba'udah, maka tidak akan memberatkan timbangan itu janaha ba'udah, walaupun sebesar sayap ba'udah, sayap nyamuk. Wa tuzanu a'malul ibad, dan ditimbang a'malul ibad, perbuatan hamba, kama ja'a fil asar,
ditimbang perbuatan hamba sebagaimana datang dengan athar. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi, dan hendaklah beriman dengannya dan membenarkannya. Wal i'radu an man radda zalika wa tarku mujadalatihi, dan wal i'radu, dan berpaling kepada orang-orang yang radda zalika, yang tak menyetujui perkara ini. Wa tarku mujadalatihi, dan meninggalkan untuk berdebat-debat dengan mereka. Makini kata Imam Ahmad dalam matannya. Ya, dan beriman bil mizan yaumal qiyamah. Maka ini merupakan usul berikutnya. Usul ahli sunnah wal jamaah dan usul iman tentang hari akhirat, iaitu iman kepada apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil yaumil akhir, pada hari akhirat. Maka antaranya adalah beriman dengan perkhabaran bil mizan. Mizan adalah timbangan. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa nada'u al-mawazin al-qisla, dan kami meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan keadilan, al-qist, li yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tadhlamu nafsun syai'a, dan tidak ada nafsun, diri atau jiwa yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana misqala habbatin min khardalin atayna biha, wa in kana walau misqala dharrah, misqala habbatin min khardalin, walaupun sebesar biji sawi, atayna biha, kami akan datangkannya pada hari kiamat. Surah Al-Anbiya ayat 47. Maka ini adalah iman ataupun keimanan dan usul ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya mereka beriman dengan al-mizan. Mizan adalah timbangan berat amalan salih pada hari kiamat. Dan disebut tadi, kama ja'a, sebagaimana yang datang, yuzanul abdu yaumal qiyamah, seorang hamba akan didatangkan pada hari kiamat dan akan ditimbang. Sebagaimana dalam tafsir bab ini, sebagaimana kalau kita lihat di dalam penafsiran ayat Al-Quran, ulaika alladhina kafaru, mereka itu adalah orang-orang yang kafaru, kufur atau kafir, bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaihi, dan mereka mendustakan ataupun mereka itu mengingkari waliqaihi, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ada hadis Abu Hurairah secara marfu'an, innahu la ya'ti rajulun, akan didatangkan pada hari kiamat seorang yang al-azimus samin, seorang yang gemuk dan besar badannya, akan didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki atau seorang yang badannya samin, gemuk dan besar pada hari kiamat nanti. La yazinu indallah, tetapi gemuknya dan besarnya badan orang ini tidak sedikit pun ada timbangan di sisi Allah. Janaha ba'udah, walau seberat sayap nyamuk. Maka hadis ini apabila hadis ini menafsirkan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, ulaikal ladina kafaru, itu orang-orang kafir, orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Tuhannya atau Tuhan mereka, dan mengkufuri untuk bertemu dengan Allah. Maka mereka tidak beriman kepada pada hari akhirat. Maka orang ini, maka disebut dalam hadis yang marfu tadi, akan didatangkan seorang yang al-azim as-samin, orang yang besar dan gemuk, tetapi sedikit pun tidak berat di sisi Allah. Walau sebesar sayap nyamuk pun tak berat langsung. Maksudnya satu orang yang datang kepada Allah tapi apa pun tak ada. Maka ini adalah orang-orang yang amalan mereka langsung tidak ada, ataupun haba'an manthura, yang diterbangkan oleh Allah SWT, ataupun benda, ataupun tidak ada amalan, atau amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Wa qala, maka dikatakan, iqra'u fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, dan kami tidak nuqimu lahum, dan tidak akan ataupun tidak akan didirikan bagi mereka pada hari kiamat waznan, tak ada langsung pemberat bagi mereka amalan mereka. Maka ini disebut dalam asar ataupun yang menyatakan bahawasanya manusia pada hari akhirat besok akan didatangkan kepada Allah dan akan ditimbang amalan mereka di atas mizan, itu timbangan.
Dan watuzanul a'malul ibad, dan ditimbang amalan hamba. Ditimbang amalan hamba sebagaimana yang disebut di dalam asar, iaitu dalam riwayat-riwayat hadis. Dan beriman dengan perkara ini adalah merupakan kewajipan, kerana ia datang dengan perkhabaran daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka al-mizan adalah suatu perkara yang wajib diimani oleh setiap kita, iaitu pada hari akhirat besok maka setiap orang akan ditimbang. Maka hak ni yang semua kita mengetahui bahawa setiap orang hamba akan ditimbang amalan baik dan buruknya. Walau sebesar zarah pun akan ditimbang. Dan tidak ada apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan lupa. Maksudnya semua akan dibawa kepada Allah dan akan ditimbang. Di sana ada perbahasan para ulama yang ditimbang itu amalan. Dan bagaimana ditimbang amalan, maka dijadikan ajsad. Maka amalan-amalan seperti puasa, zakat ataupun salat dan sebagainya, maka dibentukkan dengan jasad, maka ditimbang. Maka itu qil. Maka dikatakan puasanya setiap amalan akan ditimbang dan akan dibentukkan seperti ajsad, iaitu setiap amalan salatnya, puasanya, zakatnya ataupun semua amalan dia akan dibentukkan nampak pada hari kiamat dan akan ditimbang di atas mizan, iaitu timbangan berat. Maka faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, siapa yang berat timbangan yang baiknya fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka kehidupannya itu kehidupan yang diridai. Dan sebaliknya, kalau sekiranya buruk timbangannya itu, maka buruklah timbangan perkara itu. Dan kata beriman kepadanya merupakan kewajipan dan membenarkannya. Kenapa? Kerana ia datang dengan dalil. Kerana ia perkara ghaib yang membicarakan persoalan hari kiamat. Maka bila dia datang dengan hadis yang sahih, maka hendaklah kita beriman kepadanya dan membenarkannya. Dan wal i'radu an man radda zalika, maka kita berpaling daripada orang-orang yang berpaling daripada pemahaman ini. Mereka tidak beriman dengan perkara ini dan mereka menolak adanya mizan pada hari kiamat besok. Wa tarkul mujadalatihi, maka kata Imam Ahmad, tak payah duk debat dengan puak-puak ni, maka biarkan mereka. Maka kita beriman dengan akidah ahli sunnah kita dan biarkan mereka itu dengan pandangan mereka itu. Kerana ini semua maksudnya berdebat-debat dalam erti kata, kalau sekiranya kita berdebat dengan orang jahil, berdebat dengan orang-orang yang tidak mahu beriman, maka itu tidak memberi faedah kepada kita. Maka wa tarkul mujadalatihi, maka hendaklah meninggalkan daripada berdebat-debat dengan mereka tentang persoalan ini. Baik, berikutnya kata Imam Ahmad, wa anna Allah Ta'ala yatakallamu al-ibada yawmal qiyamah laysa bainahum wa bainahu turjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Kata Imam Ahmad berikutnya, wa anna Allah, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatakallamu al-ibada, akan bercakap-cakap dengan hambanya pada hari kiamat besok, laisa bainahum wa bainahu turjuman, dan tidak ada di antara mereka tu, mereka itu dengan Allah Azza wa Jalla turjuman. Turjuman maksudnya penterjemah. Maksudnya pada hari akhirat besok akan bertemu dengan Allah, Allah akan bercakap dengan al-ibadah, Allah akan bercakap dengan hamba-hambanya ini, dan tidak ada penterjemah pada ketika itu. Maka adakah ia bahasa Arab ataupun selain bahasa Arab? Wallahu a'lam, ianya benda ghaib yang tidak diceritakan kepada kita. Bahkan dalam kalau kita lihat bahasa, adakah ia bercakap dengan bahasa Arab? Dan sebahagian kita menyatakan, kalau kita dengar dulu orang duk kata pada hari akhirat besok semua reti cakap Arab ataupun semua orang pandai cakap Arab, wallahu a'lam, ianya tidak berdasarkan dalil. Dan tidak ada dalil bahawasanya bahasa Arab itu bahasa syurga dan sebagainya. Maka yang penting, Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bahawa Allah akan bercakap dengan hamba-hambanya pada hari kiamat. Kerana untuk semua berhadapan dengan mahkamah Tuhan Rabbul Jalil, maka pada ketika itu semua akan bercakap, Allah akan bercakap dengan mereka, dan tidak ada penterjemah pun. Semuanya akan memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bercakap kepada mereka. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi, dan kita beriman dengan perkara itu dan membenarkan perkara tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ma minkum min ahadin
ma minkum min ahadin, ma minkum, tidak ada di kalangan kamu min ahadin seorang pun, illa sayukallimuhu, illa sayukallimuhu rabbahu, melainkan akan bercakap dengannya Tuhannya, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tanpa adanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla penterjemah. Maka hak ni adalah menunjukkan bahawasanya kekuasaan Allah dan apa yang berlaku pada hari kiamat besok adalah di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Taala. Dan tidak ada hujah pula untuk kata, oh kalau kita tidak belajar bahasa Arab, macam mana kita nak jawab pada hari akhirat besok? Sebahagian orang nak menggalakkan orang cakap Arab, nak menggalakkan orang mempelajari bahasa Arab, maka dia kata, ni orang-orang yang tak belajar bahasa Arab ni, macam mana nak cakap besok pada hari kiamat? Kalau tak reti bahasa Arab dan tidak mahu belajar bahasa Arab, bagaimana nak bercakap sedangkan bahasa Arab adalah bahasa hari kiamat esok atau bahasa syurga? Maka semua ini adalah tidak berpijak dan tidak berdasarkan dalil-dalil yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang masyhur, "Uhibbul Arab." Aku mencintai Arab kerana aku orang Arab dan kerana bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab dan kerana bahasa syurga adalah bahasa Arab. Hadis ini tidak sabit dan tidak sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu apabila kita merujuk kepada matan yang disebut oleh Imam Ahmad ini, bahasanya akan bercakap Allah dengan hamba-hambanya tanpa ada penterjemah, itu sendiri menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita akan bertemu dengan Allah dan akan bercakap dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu jelas. Dan berikutnya, wal imanu bil haudi. Dan berikutnya kata Imam Ahmad, matan berikutnya, wal imanu bil haudi, dan beriman dengan haud itu telaga, wa anna li rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan, dan adalah bagi Rasulullah itu haudan, telaga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, taridu alaihi ummatuhu, akan minum daripada telaga tersebut umat-umatnya, arduhu mithlu tulihi masirat syahr, maka dia punya lebarnya adalah mislu tulihi, sama dengan panjangnya masirat syahr, iaitu panjang dan lebarnya itu seumpama masirat syahr, perjalanan sebulan, masirat syahrin, aniyatuhu, dan cawan-cawan ataupun bekas-bekas dia itu ka'ada di nujumis sama, sebagaimana bilangan-bilangan ataupun sebanyak bilangan-bilangan bintang di langit, alama sahhat bihil akhbar, berdasarkan apa yang sahih daripada khabar, daripada riwayat-riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi wajhin, dalam bukan hanya ada satu saja jalan periwayatan, banyak sekali jalan periwayatan tentang perkara ini. Maka ini juga antara keimanan di dalam ataupun keimanan Al-Sunnah Al-Jamaah atau kepercayaan Al-Sunnah berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Maka ia menjadi usul sunnah bahawasanya Imam Ahmad meletakkan iman bil haudi, itu beriman dengan telaga Nabi SAW, kerana bagi Rasulullah SAW haudan, adanya telaga pada hari kiamat yang akan diminum daripada, akan diminum oleh umatnya, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Maka dia punya lebarnya apa, arduhu utuluhu, lebar dan panjangnya itu sama, sama saja itu besarnya itu perjalanan sebulan, dan oleh kerana besarnya dan panjangnya itu seumpama perjalanan sebulan, maka aniyatuhu, bekas-bekas nak minum daripadanya itu banyak sekali seperti banyaknya ataupun sebanyak bintang-bintang di langit. Maka bintang-bintang di langit, Allah a'lam, Allah saja yang mengetahuinya. Kalau kita pada zaman sekarang kita lihat kepada langit punya nampak bintang yang pelbagai yang bertaburan, maka disebutkan bahasanya ka'adadi nujumis sama. Maka cawan-cawan ataupun bekas-bekas yang nak minum daripada telaga Nabi itu banyak ni, itu seumpama banyak ataupun bilangan bintang-bintang di langit, sebagaimana yang sahih daripada akhbar yang banyak diriwayatkan. Maka dalam persoalan ini hadisnya
sehingga mencapai 30 hingga 40 hadis tentang masalah haud itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan lagi tentang sifat telaga Nabi ini, maka disebut dalam riwayat adalah antara adn ila abyan. Maka nak bagi tahu besar dan luas dan panjangnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada adn. Adn ni maksudnya dari satu tempat daripada Hadramaut dan sampailah abyan, abyan min bilad Syam. Abyan adalah satu tempat di dalam bilad Syam. Bayangkan daripada Yaman ke Syam, Syria sana tu, maka itulah panjang seumpama itu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut lagi dalam riwayat bahawasanya subbu fihi mizaban minal jannah, maka akan dituangkan daripada daripada telaga itu mizaban minal jannah, iaitu satu satu celokan daripada syurga Allah azza wa jalla. Dan dijelaskan lagi sifat telaga Rasulullah ni, airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada asal madu. Dan juga diceritakan lagi bahawasanya barang sesiapa yang meminum daripadanya lam yazma'u ba'daha hatta yadkhul jannah. Siapa yang dapat minum daripada telaga Rasulullah SAW ini, maka dia tidak akan dahaga selepas daripada meminumnya itu sehinggalah dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perkara yang bersangkutan penceritaan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita dapat minum daripada telaga ini, itu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat minum daripada ni. Bukan mohon kepada Nabi ya, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan akan meminum daripada telaga Rasulullah ini adalah umat-umatnya yang taat kepada perintah Allah dan taat kepada Rasulullah, ataupun yang taat kepada perintah Allah dan mereka yang menuruti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka yang melakukan bid'ah dan berpaling daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini akan dihalau daripada telaga ini sebagaimana yang disebut dalam riwayat bahawasanya pada hari akhirat besok dipanggil halummu halummu marilah marilah ke telagaku, itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ramai datang dan mengerumuni telaga Rasulullah SAW, maka adanya suara mengkhabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ini bukan di kalangan umatmu, dia ini bukan di kalangan umatmu. Sehingga Nabi SAW kata fasuhkan, fasuhkan, maka pergilah, pergilah. Tadi dipanggil, kemudian dihalau, fasuhkan, fasuhkan. Maka dikatakan bahawa engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka tukar dan ubah agamamu setelah kewafatanmu. Itu disebut bahawasanya kerana engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan terhadap ajaranmu setelah wafatnya engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mengubah agama Rasulullah ataupun menukuk tambah ataupun mengurang-urangkan, tidak mengikut sunnah, bahkan melazimi bid'ah dan melakukan bid'ah dan beriktikad bid'ah itu mesti dibuat dan sebagainya. Maka orang-orang yang seumpama ini akan dihalau daripada meminum air daripada telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapat ganjaran nikmat ini, sesiapa yang nak minum daripada telaga Rasulullah ini hendaklah taat kepada perintah Allah dan hendaklah mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyelisihi Allah dan Rasulnya. Jangan melakukan sesuatu yang bercanggah yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan menyebabkan kita akan dihalau dan akan tidak dapat menjadi umatnya yang dapat minum daripada haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kepercayaan dan keimanan oleh ahli sunnah wal jamaah dan disenaraikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam usul sunnah yang wajib kita beriktikad dengannya dan wajib kita beriman dengannya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan kepada kita kefahaman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kefahaman kepada akidah yang sahih, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan kepercayaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah taala rahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan mengurniakan kepada kita nikmat dan akhirnya memasukkan kepada kita di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung yang berikutnya pada kuliah yang akan datang, yang akan masuk juga dalam berikutnya perbahasan usul sunnah yang berikutnya, dan kita akan melihat tajuk yang akan datang adalah azab kubur yang akan disebut oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman kepada kita tentang kitab ini, usul sunnah yang disusun oleh Imam Ahli Sunnah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mudah-mudahan Allah ta'ala rahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan memasuki kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.